Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Sule ditolak Ami Kanita untuk hubungan serius. Ibu Raffi Ahmad buka suara. Ibunda presenter Raffi Ahmad, Ami Kanita, buka suara terkait perjodohannya dengan kedekatannya dengan pelawak Sule. Mama Ami itu sering kali dijodoh-jodohkan Raffi Ahmad dengan Sule. Untuk itu, gosip Sule menjalin kedekatan khusus dengan Mama Ami pun ramai diperbincangkan. Bermula saat Raffi Ahmad disinggung soal peran besar seorang ibu dalam suksesnya saat ini. Belum sempat menjawab, Raffi Ahmad malah kembali mengungkit gosip ibunya dengan Sule. Sule pun hanya berkelakar dirinya memang dekat dengan Mama Ami. Namun baru sekali saja dekat, Sule dengan gaya lawaknya mengeluh karena digosipkan. Aku sempat dekatkan sama mamah kamu, baru dekat sekali udah digosipin, ujar Sule berseloroh. Terkait hal tersebut, Mama Ami akhirnya buka suara melalui tayangan video. Hal itu melalui program Santuy di kanal YouTube Trans TV Official pada Senin. Mama Ami akhirnya memberikan keterangan ke publik. Mertua Nagita Slavina itu menyampaikan, ia tak masalah dijodohkan dengan Sule asal untuk seru-seruan saja. Akan tetapi ibu Raffi Ahmad itu dengan halus mempertegas tidak menjalin hubungan spesial secara serius. Meski begitu, Mama Ami tetap mendoakan duda empat anak itu agar menjadi ayah yang baik. Bicara soal rasa kagumnya dengan Sule, Mama Ami enggan memberikan jawaban lebih panjang. Mendengar hal tersebut, Raffi Ahmad tetap saja menggoda ayah Rizky Febian. Ayah satu anak itu tetap menyampaikan bahwa ibunya memang ada perasaan ngefans pada sosok Sutisna atau Sule. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Sampai jumpa.